Lambak Sagara Nurongkah Narajang Deui Basisir Laut Apra di Kabupaten Cianjur. Di Namprona, genep warung milik warga di basisir ruksak parna lantaran basisirna ngarandapan abrasi tepi ka 5 meter. Lambak Sagara Nurongkah ngahonta 8 meter narajang deui pemukiman warga di basisir Laut Apra Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Tina eta kajadian teh warga kapaksa ngaruag warung milikna. Rarancangna warga bakal pindah lantaran ngarasa inggis sewaktu-waktu Lambak Sagara Rongkah deui tur narajang warung anu tayalian ti tempat matuhna. Samemehna Lambak Sagara nu jangkungna 7 tepi ka 8 meter narajang basisir Laut Apra tapi kan ngabalukarkan abrasi sepanjang 500 meter, tur jerona ngahontal 5 meter tina bibir basisir. Balukar eta fenomena alam teh genep warung milik warga ruksak parna. Cik salah seorang warga, Epen, eta lambak anu rongkah teh karandapan poe Sabtu wanci Januari kira tabuh tilu. Tapi ka poe Sabtu isuk-isuk warga kapaksa ngaruwag warung milikna pikeun dipindahkeun saheulaan. Itu jam 3-an, waktu saya waktu tidur. Jadi warung Akang juga kena? Iya, warung saya juga kena. Warung sekarang yang rusak ada berapa warung, Bang? Ya, sekarang yang rusak ada 5. Ada 5? Iya. Jadi lebih parah dari minggu kemarin, ya? Iya, ada. Sajeroning itu camat Sindang Barang nembrakeun geus hampir 14 poe lambak di Laut Apra Rongkah tepi ka 8 meter tur tanah rajang sawatara warung anu ngadeg dina bibir basisir. Liantik itu cai anu ngeleb, ngabalukarkeun abrasi 5 tepi ka 6 meter sepanjang 500 meter di basisir tempat wisata Laut Apra. Sekitar sudah 14 hari atau 2 minggu ada terjadinya gelombang laut tinggi di pantai Apra Sindang Barang. Nah ini tentu berakibat terhadap satu adanya abrasi di sebagian pesisir pantai Apra. Kemudian juga mengakibatkan warung-warung di sekitar bibir pantai terkena imbas, yang sampai dengan tadi malam kita cek ada 6 warung yang terkena imbas daripada gelombang tinggi tersebut. Camat Sindang Barang ngageuing ka warga sangkan tengah degan warung dina bibir basisir Laut Apra, lantaran sawaktu-waktu lambak anu rongkah bisa karandapan deui tur dipilewang eta kajadian teh mucungeulkeun korban jiwa. Heri Setiawan, Bandung TV.